nyelip. Abang tadi cari ya bang. Pakai kamera besarnya. Kami visual di update pagi ini kita melaksanakan persiapan evakuasi rombongan Bapak Kapolda Jambi. Untuk helikopter dan petugas semua, petugas gabungan sudah standby, sudah siap di mana di Merangin dan di Kerinci sudah siap sama-sama bergerak. Nah, tadi kami dapat informasi dari tim darat yang di lokasi bahwa cuaca cerah dan sudah komunikasi juga dengan tim yang untuk melakukan evakuasi dan persiapan. Nah, sambil menunggu helikopter datang, tim yang di darat tersebut membuka lahan ya, waduh, nebang-nebang pohon ya, supaya mempermudah nanti ketika proses evakuasi. Nah, mudah-mudahan pagi ini bertahan seperti kemarin saat kita menyalurkan bantuan logistik, jam-jam seperti ini cerah, tidak berkabut, jadi kita bisa langsung melaksanakan evakuasi menggunakan helikopter yang sudah disiapkan. Nah, menggunakan peralatan hoist ya, yang saya sampaikan kemarin, itu langsung diangkat, beliaunya dan rombongan direncanakan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara di Jambi. Itu rekan-rekan, itu update pagi ini. Anggota yang di petugas darat yang sekarang standby di sana tadi melaporkan kondisi semua dalam keadaan normal dan sadar, dibantu oleh tim dari kedokteran kepolisian membantu untuk tetap stamina beliau dan rombongan tetap bisa bertahan ya, tetap kuat. Dan lahan sudah di kita tebas ya, itu pohon-pohonnya di sekelilingnya kita perluas. Izin Pak.